Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Bagaimana Amar boleh berlaku curang dengan Farah di belakang Adini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu kisahnya. Amar termenung sendirian. Farah peluk Amar dari belakang. Amar cuma membiarkannya. Ayah akan cakap dengan Adini. Kita selesaikan hal ini bersama, okey? Selesai? Macam mana? Ai tak nak hilang Dini, Farah. Farah tarik muka. Tak habis-habis pertama dia. Habis tu aku ni. Farah masih peluk Amar. Amar, ai yakin semua ni ada jalannya. Macam mana Tuhan temukan jodoh kita, macam tu juga ai yakinkan Tuhan akan berikan jalan untuk kita. Ai akan berdamai dengan Dini. Ai akan beralah. Amar memegang tangan Farah. Terima kasih. Jom tidur. You jangan fikir lagi lah. You pergi tidur dulu. Nanti I tidur. Farah mengangguk dan dia kembali ke katil. Amar masih termenung di balkoni. Mengintai cerita setahun yang lalu ketika dia jatuh cinta dengan Farah. Farah merupakan pengarah urusan baru yang menggantikan ayahnya di syarikat Amar bekerja. Genetik yang cantik, lincah dan sentiasa cuba untuk mendekati Amar. Berkali-kali Amar cuba mengelak. Namun dia akhirnya kalah dengan Farah. Ketika itu, dia dan Farah dalam satu urusan projek di Pulau Pinang. Farah muncul di biliknya dengan alasan mahu berbincang. Amar benarkan Farah masuk. Amar meminta izin untuk telefon Adini seketika. Farah memandang Amar dengan perasaan cemburu. Dan disitulah segalanya bermula. Farah merupakan gadis anak pemilik syarikat yang muncul selepas 6 tahun Amar bekerja di situ. Gadis yang buatkan segalanya berantakan. Bukan salah Farah, tapi Amar yang gagal menahan nafsu. Amar terkejut bila Farah cuba pegang belakang dia. Telefon bimbit Amar terjatuh. Cik Farah, apa ni? Amar tak selesa bila Farah terlalu dekat dengan dia. Sorry, tadi ada lipas. I takut dengan lipas. Amar ambil telefon bimbitnya yang jatuh. Telefon Amar rosak dan tak boleh dihidupkan. Farah buat muka bersalah. Allah, rosak pula. I minta maaf, Amar. I tak sengaja. I betul-betul nampak lipas tadi. Amar senyum nipis. Tak apa, tak apa. It's okay. I rasa kita dah selesai kot. So, Cik Farah bolehlah balik bilik dulu. Amar cuma mengelak untuk terus bersama Farah. Tapi telefon you dah... Tak apa. I tak salahkan Cik Farah. Cik Farah baliklah bilik dulu. Amar nampaknya kecewa kerana berkali-kali memenang handphone yang tak boleh dihidupkan. Farah ambil fail dan keluar dari bilik Amar. Sampai di pintu, Farah berhenti dan memandang Amar. Pandangan Farah yang penuh menggoda. Amar, sorry. I tak sengaja. Amar masih tersenyum dan langsung tak marah. Kan I cakap okey? Selamat malam Cik Farah. Amar tutup pintu bilik. Amar pandai lagi telefon yang rosak. Sudah 2 hari Amar di sini bersama Farah. Ada kerja yang perlu dilakukan. Farah balik bilik dia di sebelah. Dia tak sangka Farah nak datang ke bilik dia malam ni. Dia baru nak hubungi Adini. Tak apalah. Esok dah nak balik. Esok je lah aku beli handphone. Farah sengaja dia buat macam tu. Bila tahu Amar nak telefon Adini. Dia benci dengan nama Adini. Sejak Amar bawa isterinya itu ke majlis makan malam syarikat, dia mula cemburu. Dari awal dia masuk syarikat ini, dia dah berikan perhatian pada Amar. Sikap dan sifat Amar yang ambil berat buatkan dia berada dalam situasi yang sukar digambarkan. Amar calon suami yang paling tepat untuk dia. Dia tak akan sesekali lepaskan Amar, meskipun terpaksa rebut dari tangan Adini. Kau tak setanding dengan aku, Adini. Aku ada segalanya. Aku yakin Amar akan jatuh cinta dengan aku. Farah ketawa sendiri. Mau saja dia terjejas bilik Amar sekarang. Tapi dia tak boleh terburu-buru. Dia tak mahu kerana silap langkah dan dia akan hilang Amar terus. Farah pejamkan mata, membayangkan Amar bersamanya saat ini.
Aku tak boleh biarkan Amar pergi dari hidup aku. Aku takkan dapat lagi lelaki macam Amar. Farah yakin dia akan memiliki Amar. Dia akan singkirkan Adini. Farah senyum sendiri. Entah bila waktunya Amar juga jatuh cinta dengan Farah. Amar mula membandingkan Farah dan Adini. Amar mula tergoda dan leka dengan layanan Farah. Entah kuasa apa yang Farah gunakan sehingga Amar akhirnya terlentok di bahu perempuan itu. Adini mula merasakan perubahan Amar. Berkali-kali dia bertanya Amar, tetapi Amar tetap mengelak. Naluri seorang isteri mula merasakan sesuatu yang kurang senang. Naluri seorang isteri mula memberitahu Adini kalau Amar curang. Namun bukti masih belum ada lagi. Kalau nak tahu bilakah Adini dapat tahu suaminya curang dengan Farah, tonton video seterusnya.